salam sehat, salam seprofesi, salam satu jarum. Jumpa lagi di channel saya, Linka Mesin Jahit. Pada tutorial kemarin, kita sudah bahas tentang penyetelan rotary. Dan di situ banyak teman-teman yang tanya, apa sebab-sebab dari jahitan loncat, jahitan seling putusan, dan beberapa pertanyaan yang banyak dari teman-teman yang bakalan kita jawab di sini. Dan untuk season kali ini, untuk konten kali ini, kita bakalan bahas kenapa benang itu kok loncat, benang itu putusan. Bakalan kita bahas dan kita kupas di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kita ini, yang sampai saat ini bisa tetap berkarya di channel ini. Nah, bagi teman-teman yang belum like, share, and subscribe, silahkan subscribe dulu di channel kita ini. Dan kita tidak lupa akan menerima saran kritik kalian di kolom komentar kita untuk kekurangan dan perbaikan konten-konten kita. Mari kita lihat tutorial untuk jahitan loncat, jahitan putusan. Bakalan kita kupas di sini. Check it out. Halo kawan-kawan seprofesi, itu tadi yang bakalan kita kupas adalah kenapa jahitan loncatan dan putusan. Nah, itu semua tidak luput dari penyetelan rotary. Penyetelan rotary, terus posisi sepatu. Sepatu ini posisinya apakah dia ngambang atau pas di bawah. Untuk penyetelan rotarinya, kita lihat di sini. Penyetelan rotari sama seperti yang kemarin saya katakan, mepet tapi tidak nabrak. Ayo kita lihat kenapa tadi kok hasilnya bisa loncatan. Coba kita coba dulu untuk jahitannya. Kita coba dulu jahitannya loncat apa tidak. Kenapa bisa loncatnya sampai sepanjang kayak gini? Itu dikarenakan setelan rotary yang kurang pas sama sepatu kurang neken. Gimana caranya kita lihat setelan rotary? Kita buka dulu untuk plug sama sepatunya. Ya, kita lihat sepatu kita buka. Plat kita buka. Sepatu kita, plat kita buka. Nah, sebenarnya gigi itu kalau yang sistem yang giginya B kayak gini, ini enggak usah dibuka, enggak apa-apa. Udah jelas. Sekarang kita lihat seberapa setelan rotarinya. Nah,
ini tadi tuh, rotary terlalu jauh sama jarum. Ini yang menyebabkan jahitan itu loncatan dan putusan. Itu yang bikin jahitan loncatan. Untuk itu bagi teman-teman, kadang-kadang kita kurang paham untuk kenapa mesin ini kok loncatan, makanya kita bahas di sini. Setelah kita tahu ini, makanya bakalan kita setel lagi biar hasilnya tidak loncatan. Kita setel, kita dekatkan dengan jarum dengan selisih 0,02 mm. Oke, kita setel. Oke, kita setel. Jangan lupa kayak video kemarin, penyetelannya posisi jarum mau naik. Posisi jarum mau naik, ini kan turun dan kita posisi jarum mau naik dari lubang jarum 0,02. Kita kencengin sedikit biar kita bisa lihat setelannya. Baut ini kita kencengin dikit, gak usah terlalu kenceng. Benang kita copot dulu. ...0,02 mm. Dan ini kita lihat posisi masih terlalu jauh. Kita dekatkan lagi sedikit. Kita lihat lagi. Nah, sempurna. Sempurna. Tuh. Posisinya mepet tapi tidak nabrak. Posisi mepet tapi tidak nabrak. Nah, ini sempurna. Setelah setelan bagus, kita kencengin baut dua-duanya, kita kencengin satunya, kita kencengin lagi. Setelah itu kita coba ke jahitan. Kita pasang plat lagi, kita baut. Kita pasang. Kita pasang sepatu. Kita pasang benang.
kita coba jahitan, apakah setelan kita udah benar atau belum. Sekarang kita coba jahitan. Nah, ini tadi penyebab dari jahitan loncatan, karena setelan rotarinya terlalu jauh. Selesai untuk jason benang loncatan. Terus yang teman-teman tanyakan, apa penyebab dari benang itu putusan? Oke kita bahas. Masalahnya karena satu, setelan jarum terlalu jauh kayak tadi, itu juga masalah untuk pengambilan benangnya. Keduanya, posisi rotari ini, kalau bagian-bagian ini ada luka karena kena patahan jarum, bagian sini biasanya yang kena. Nah, ini biasanya luka kena karena patahan jarum. Bisa kita raba pakai tangan. Kita raba gini. Oh, ternyata kasar. Di sini kasar. Cara penanganannya, kita pakai amplas halus, kita gosok sini sampai halus sehingga di permukaan sini biar halus. Pada teorinya, kalau sini terkena jarum dan luka, benang itu posisi larinya dari sini diambil sama ini, terus ini nanti untuk penganyamannya kan dia lari ke sini. Kalau sini ada luka, otomatis dia akan tersangkut di sini dan benang itu bakalan putus. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudi melihat, yang mau melihat tutorial-tutorial dari kita. Ada salahnya kita minta maaf, dan kita bakalan tampung apa kekurangan dari tutorial-tutorial kita. Silahkan komen di YouTube kita, insya Allah bakalan kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih, itu bermanfaat bagi kita. Salam satu jarum. Nah, demikian tadi tutorial dari kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam seprofesi, salam satu jarum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.